suasana pada kala di Jakarta baru sahaja dilaporkan sebentar tadi. Agak berkabus suhu bukaan 29 darjah Celsius. Dan tertaluk kepada kalau udara yang kita berjaga berdarat dan seterusnya berada di terminal insyaAllah seperti yang dijadualkan itu pada pukul 9.5. Alhamdulillah, penerbangan hari ini sangat tenang. Cuaca walaupun mendung, tetapi nampaknya smooth. Tak ada awan-awan kelabu pun di udara. Saya dah banyak kali datang ke Jakarta dan setiap kali saya datang, saya nampak ada banyak perubahan yang positif. Negara dia makin maju, makin cantik. Airport sangat surprising, sangat cantik. Pendek kata, saya sangat enjoy dekat Jakarta ni. Maybe hari ni kami sampai pagi, maybe saya sempat lah untuk mencari gaduh-gaduh kegemaran saya tu. Nak buat sarapan kan? Lepas balik ni saya akan busy lah sebab saya ada event dekat Kedah dengan dekat Kuching. Nak jumpa dengan kawan-kawan Kedah dengan Kuching, customer-customer yang disayangi. Jadi masa 3-4 hari ni lah saya akan berada di Jakarta ni. Dan insyaAllah saya akan share pengalaman saya yang 3-4 hari yang tak seberapa ni. Saya cubalah ambil gambar. Saya kadang-kadang tanya, cepat lupa nak ambil gambar, nak ambil video. Selalu terlupa. Jadi saya ingatkan diri saya, ambil video dan share dengan kawan-kawan, berkongsi pengalaman. Jadi saya harap you all enjoy untuk berkongsi pengalaman dengan saya juga. Kejap lagi turun dekat airport, saya akan ambil gambar ya. Nanti saya share lagi apa yang menarik di Jakarta ni. Dulu-dulu saya pernah buat event Marisa di Jakarta dan Marisa di Jakarta mendapat sambutan yang sangat bagus. Kami ada ejen-ejen juga di sini yang menjual produk-produk Marisa. Kebanyakannya doktor lah, kawan-kawan saya yang bekerja sebagai doktor, kerana produk-produk Marisa ni mempunyai ciri-ciri kesihatan. Maksudnya kalau macam produk glutathione tu, selain daripada untuk kecantikan, dia juga antioksidan yang meningkatkan imuniti. Okay, kita share lagi esok. Bye.